Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Derah stop saya Man Yasran bersama dengan kita orang dekat Melaka Bandar Air Bersejarah, guys. Assalamualaikum. Salam sejahtera sekali lagi. So, hari ini kita akan melalui half marathon bermula di dataran sejarah. Memang meriah pagi ni, tapi parking dia agak jauh gila. Kita orang parking dekat depan Taman Rekreasi Haikroh tu. Lebih kurang 1 km lah, so dapatlah warm up. Dan meriah juga pagi ni. Siapa yang full marathon rasanya dah dilepaskan pagi ni. So guys, ni adalah route yang kita akan lari kejap lagi. Mula dekat sini, ada dataran sejarah 21 km. Lepas tu U-turn balik. Turun tadi, tapi alhamdulillah syukur. Lebih kurang 12 minit lagi kita akan start. Race course. Jom kita pergi dekat starting point. Kita dengan pace 3 jam 30. Hello. Live. Konten. Say our pace. Pace 3 jam. Good luck, guys. Hi. Morning. Lanse. Hey. First water station. 3.5 km. 6 km. Ada laju eh. Nanti kena saman. Hak laju 60 aja. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Kita dah sampai ke Hospital Melaka, guys. Tempat aku lahir. Inilah tempat aku lahir. Hospital ni, Hospital Melaka.
Lagi tuan. Ya, bang. Baik. Go. Selamat datang ke kampung saya. Selamat KM. Water station. Terima kasih bang. 19. Sampai dekat tempat kerja Arwah Abah. Dulu Abah kerja sini. Yang akak ni lahup. Kejap. Ambillah. Sempat solat subuh. Okay. Yes. Yes, guys. Sini nampak lima. Hey. Okay. Take it. Ah, boleh. Thank you. Merci. Mulang pom-pom. Nampak lima. Ha. Oi. Terus. Masih surau. Lepas solat subuh lagi. Surau 7.10 sempat lagi subuh. Datang masa 2.44. Ha. 21.4 km habis. Alhamdulillah syukur. Half Marathon Malacca International 2023 habis. Tahniah kat semua. Ha. Ha. Ya, terima kasih. Dapat medal ke? Uyo. Terima kasih. Terima kasih. Mata cukup tangan. Oh no. Alamak. Tahniah juga kepada semua runners pada hari ini. Rasanya road ni memang sangat kejam. Kan ada bukit banyak kan? Oh, bukit terus. Dia pergi dan balik pun bukit dia bagi. Tapi alhamdulillah bekalan training dengan 70 runners alhamdulillah dapat habiskan. Alhamdulillah. Karena apa ni tadi sempat solat subuh di sinilah kan? Yes. So 2 jam berapa tu? Sejam lebih. Tak tahu, dalam 2 jam setengah kot. 2 jam setengah alhamdulillah. Apa power shoot. Tahniah untuk captain. Semalam dia dapat champion untuk 5 km marathon. Gila tahniah. Okey, hari ni dia dapat pula. Berturut-turut. 9. Tahniah kepada captain. Sebab dia jadi captain pasukan. Yes. Untuk half nombor 9 lagi dia. Ha, oh, tahniah. 2 hari dia kutip pula. Captain, beritahu lah sikit apa rahsia kejayaan ni.
rahsia tak adalah rahsia mana pun. Jadi kalau kita nak sesuatu tu, kita kena usaha lah. Ya, betul. Tak selagi tanya. Selagi boleh, kita larilah. Saya pun dah veteran dah. Ya. Ha, jadi selagi boleh, kita cubalah. InsyaAllah, ada rezeki tu akan datang. Okay, Captain. Kita berapa orang ini, Captain? Kita lebih dalam kong? 10 ke 11 orang. 11 orang. Semua event daripada 5 kilo sampai lah ke 40 kilo. Alah. Ada. Penyertaan daripada Celebrity Runners ada. Okay. 11 orang. Full pun ada kan? Kita full kan? Ada. Full ada. Rasanya lagi 2 orang tak sampai lagi. Oh, ha, full. Jadi kita kena tunggu lah. Alright. Kami akan tunggu. Semoga Captain dan Celebrity Runners mengekalkan kecemerlangan. Terima kasih. Okay, tanda-tanda bang. Alright. Okay, okay. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih Captain. Tami macam mana? Hai, saya tak tahulah. Finish seterong. Tak tahu lah 2 jam 10, 2 jam 10. Aku bukan setar. Tak tahu lah. Aku bukan super, aku bukan setar. Whatever lah, kita buat je lah apa yang termampu. Sebenarnya route ni boleh tahan mencabar sebab dia banyak rolling hills. Rasanya macam 6 kot yang turun naik. Tapi yang anak bukit banyak juga. Apa pun tahniah kepada semua yang finisher, especially yang FM, korang memang padu gila. Siapa yang sub 4 FM? So hari ni aku berlari dengan Sokor ni. Eh, brother, aduh brother, kita kena masuk dalam video ni. Bro, kenapa tak masuk? Dah masuk lah semalam. Oh semalam ah. 5 km. Okey okey, kita tanya. Dah tanya jauh lah, lari 5 km. Boleh. Podium. Wah, podium. 3 orang. Podium. 10. Mu 10. Ini pun 5. Oh. Okey. Nombor 6. Tanya. Tanya bapak dari mana, Jakarta? Medan. Dari Medan tuan dari? Dari Dumai. Dumai dari Pekanbaru. Pekanbaru. Oh semua? Dumai juga. Ya. Yeah. Batam. Batam. Oh, Medan. Medan. Okey. Wah. Hebat-hebatnya. Tanya semua. Lama dah di sini. Berapa hari? Siang ni kita balik. Oh, balik dah. Okey. Tanya ya. Lanjut KL Marathon tanggal. Oh. Di Tanah Sadar. Oh, jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Kita full marathon nanti. Ya, full marathon. Podium lagi. Podium lagi. Okey, tanya. Itu saja kita punya kesimpulan untuk Melaka Marathon, International Marathon 2023. Everything okay, cuaca cuma hujan sikit lah, tapi tak menyimbah. Hujan banyak lah bang. Hujan banyak eh? Banyak lah. Okay lah, betul lah. Hujan agak lebat dan nak ujung-ujung kot ke pertengahan? Kalau saya, tengah. The last 7 km kot. So hujan lebat, lepas tu memang kasut ni agak basah lah. Saya pakai Saucony Dolphin yang lama tu, yang saya gunakan untuk apa nama tu, standard chartered. Dan juga ada Taimi pakai Vaporfly. Kita dah halfway there, nak sampai dekat parking. Bapak jauh. Aduh. Okay, see you. Jangan lupa guys, aku perlukan korang punya like, subscribe, tekan button lonceng tu untuk memberikan sokongan kepada Rush Stop Sembang. Just Lari. Bye. See you.